Pemirsa, larangan mudik Lebaran telah berlaku, namun masih saja ada masyarakat yang mencoba mencari celah agar bisa kembali ke kampung halamannya. Hal itu membuat petugas kepolisian memberi tindakan tegas dengan meminta para pemudik memutar balik. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Yusuf Fajar dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sirena, Kalimalang merupakan satu di antara titik cek petugas untuk mengontrol masyarakat yang masih nekat mudik ini. Lalu bagaimana kondisi terkini dari kawasan tersebut? Iya, Cikal, di lokasi tempat saya berada saat ini, yaitu di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dapat dilihat bahwa arus lalu lintas terpantau lancar, di mana saat ini memang sudah kendaraan cukup padat. Dan namun di samping itu intensitas yang ada juga cukup menurun dibandingkan hari biasa dibandingkan hari biasanya dan tidak seramai hari biasanya. Dan menurut pemantauan kami, masyarakat yang ada di sini juga sudah cukup mematuhi protokol dari pemerintah yang ada, di mana mereka menggunakan masker dan juga apabila roda dua juga berboncengan dengan memiliki alamat yang sama, dan juga apabila yang roda dua juga berpenumpang dengan berkapasitas 50% dari yang seharusnya dan dari yang biasanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PSBB atau pemberlakuan sosial berskala besar ini nantinya juga akan diperpanjang 2 pekan di Kota Bekasi, di mana akan berlaku mulai dari tanggal 29 April hingga tanggal 12 Mei mendatang. Apalagi Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil juga melihat dan memantau selama 2 pekan PSBB ini dijalankan sebelumnya, virus corona ini tren penyebarannya juga mulai menurun dari hari ke harinya. Di Kota Bekasi ini juga nantinya akan ada 32 titik checkpoint yang dijaga oleh pihak TNI dan Polri bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan juga pemerintah wilayah dan relawan di Kota Bekasi ini. Petugas ini nantinya akan berjaga hingga tanggal 31 Mei yaitu hingga H+7 Lebaran nanti, dan juga akan melakukan pengecekan apakah masyarakat yang ada dan melintas di Kota Bekasi ini sudah mematuhi peraturan PSBB yang berlaku ini, dan juga memastikan agar masyarakat yang melintas di kawasan Kota Bekasi ini tidak ada yang melakukan mudik ke daerah Jabodetabek. Cikal. Tadi Anda mengatakan bahwa ada kolaborasi antar petugas pengamanan begitu, lalu Sirena, sejauh mana ini kontrol yang dilakukan petugas di kawasan tersebut? Apakah tindakan dari petugas atau apa tindakan dari petugas ini jika mendapati masyarakat yang masih nekat mudik? Ya, baik Cikal. Petugas nantinya juga akan memeriksa setiap pemudik, setiap pengendara maksud kami, dari orang-orang yang melintas di Kota Bekasi ini, dan akan mengecek dan melakukan pengecekan dan melihat apakah pengendara yang melintas ini sudah menaati peraturan yang ada seperti menggunakan masker, dan apabila roda dua juga berboncengan dengan orang yang memiliki alamat yang sama, dan apabila roda empat juga memiliki kapasitas jumlah penumpang yang 50% dari kapasitas normal biasanya. Dan petugas di sini juga akan bekerja sama untuk menindaklanjuti masyarakat-masyarakat yang ingin mudik ke luar Jabodetabek di daerah Kota Bekasi ini. Di mana nantinya apabila ada masyarakat yang melakukan mudik di luar area Jabodetabek maksud kami, nantinya akan diarahkan untuk diputar balikan kembali ke arah Jakarta. Dan dari menurut pemantauan kami hingga kemarin pukul 20.30, di mana ada dari sekian banyak kendaraan yang melintas di Kota Bekasi ini, masih ada sekitar 20 kendaraan roda 4, maksud kami 20 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4 yang diputar balikan ke arah Jakarta,
dan juga masih ada banyak di antaranya yang menggunakan dan tidak menggunakan masker. Dan nantinya para pengendara yang melanggar peraturan PSBB ini nantinya juga akan diberikan sanksi berupa surat teguran dari pihak Lakalantas ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, di masa pemberlakuan PSBB dan operasi ketupat yang dilakukan oleh Polri ini juga apabila ada masyarakat yang melanggar lalu lintas, saat ini surat tilang tidak diberlakukan kepada masyarakat sekitar. Begitu, Cikal. Oke, baik. Terima kasih Sirena atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Sirena Graciela dan juru kamera Yusuf Fajar dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.